Ya, inilah fitur-fitur utama dari pembaruan Minecraft selanjutnya yang diberi nama dengan update Village and Pillage, coy ya. Oke, jadi di updatean ini banyak banget yang baru. Nanti mungkin akan ada Bamboo and Panda, Crossbow, Pillagers and Bees, Biome Villagers, Biome Architecture, Biome Update, dan juga ada game baru dari ya, pengeluaran terbaru coy, yaitu Minecraft Dungeon 19 ya, itu di PC. Dan oke, jadi mungkin langsung aja saya akan bahas tentang ya updatean Minecraft yang akan ada di selanjutnya. Dan ini pokoknya keren banget semuanya coy, benar-benar mantap banget coy ya. Oke, jadi kali ini kita akan coba bahas ya, silakan. Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini saya pengen bahas tentang updatean Minecraft selanjutnya, yaitu ya kemarin kan udah sempet ya. Oke, bentar, jangan lupa tinggalkan subscribe dulu. Dan oke, jadi kemarin tuh udah sempet ya, Minecraft itu ada rapat ya, rapat Minecon 2018 yang akan membahas updatean Minecraft selanjutnya. Dan ya, jadi kemarin itu yang terpilih itu kalau nggak salah dari 3 biome, biome savanna, biome desert, biome satu lagi biome taiga ya. Jadi jangan dipisah coy, ntar taiga dipisah lagi ya. Oke, jadi dari 3 biome itu yang terpilih adalah taiga coy. Jadi yang menjadi pemenangnya adalah taiga. Dan oke, jadi langsung aja saya akan bahas beberapa fitur yang akan ada di Minecraft versi selanjutnya coy ya. Oke, jadi kali ini langsung aja saya akan bahas tentang ya hal tersebut. Jadi di yang kemarin itu kan ada rapat Minecon ya, itu dia coy, yang Minecon 2018. Dan di sini ada ya dia lagi coy. Kemarin baru sesi oke ya. Oke, jadi di ya di vote yang kemarin itu pokoknya intinya adalah taiga mendapatkan vote terbanyak dari Minecrafter coy ya. Oke, jadi kedua itu yang nyusul adalah savanna coy. Jadi savanna paling banyak dan pemenangnya adalah taiga coy. Oke, mantap lah ya. Oke, jadi yang paling vote rendah itu kalau nggak salah adalah desert ya, dan kedua savanna, ketiga adalah taiga. Untuk itu untuk vote dari para Minecrafter coy ya. Jadi ya, ini saya dapat info juga, sebenarnya ini cuma dapat info karena saya juga nggak nonton live-nya sampai habis, saya cuma di awal doang karena keburu ngantuk coy, tengah malam banget lah live streamnya ya. Oke, jadi ini termasuk banyak banget lah pokoknya, ada panda, ada fox, segala macam, itu bakal banyak banget updatean. Jadi kalian bisa tunggu aja, dan ya mungkin langsung aja kita akan bahas hal tersebut coy ya. Oke, jadi untuk di biome kayak pasir begini itu ada biome arsitektur ya, terbaru gitu coy. Ya, jadi biome arsitektur itu pokoknya sejenis ya, pokoknya ada biome-biome banyak gitu ya, ada kayak villager jenis yang baru juga, village jenis baru, dan mungkinnya kayak banyak banget lah pokoknya untuk yang baru. Oke, dan ini dia termasuk salah satunya, ini adalah ya mungkin kayak villager ya, villager yang gimana ya, baru gitu tampilannya. Dan juga ya, ini sedikit agak beda sih ya, untuk bagian villagernya, untuk bagian village-nya itu lumayan agak sedikit beda coy. Dan ada juga yang kayak gini nih, itu banyak juga. Jadi di sini tuh banyak banget jadi semakin banyak gitu ya. Tuh, kan? Ini orangnya jadi lebih bermacam-macam gitu coy. Oke, jadi selanjutnya lagi ya, bagi kalian yang menunggu-nunggu, saya juga nunggu-nunggu coy ya, tapi sayang ini mungkin di awal 2019 ya, mungkin ya untuk updatean ini, karena emang masih cukup lama juga coy untuk updatean tersebut ya, jadi harus dibutuh kesabaran yang ekstra gitu ya. Ya, jadi intinya akan banyak banget updatean, kayak ada pillagers dan itu apa namanya cuy, beast ya, best beauty and the beast ya. Oke, jadi ya ini yang pillager and beast ya, and beast itu kalau nggak salah itu kayak vindikator ya, orangnya hampir sama kayak vindikator, yaitu nanti di updatean di yang selanjutnya itu Minecraft ada ya segerumbulan kayak vindikator begini, mirip sih ini emang vindikator cuman bawa crossbow coy, kan makin parah itu ya. Jadi ada segerombolan crossbow segerombolan vindikator dan juga crossbow yang menjajah villager coy. Jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Anggap aja ini udah updatean coy, anggap aja ini vindikator itu, anggap aja ini dia adalah pillager ya. Ya, soalnya ini ya kurang lebih kayak gini, dia ngebagi kayak gini coy. Oke, nah ini dia coy, kayak gini. Ini dia crossbow ya, pillagers yang megang crossbow. Jadi ya ini dia
Jadi di updatean yang Minecraft selanjutnya itu bakal ada kayak gini, bakal ada segerumbulan villagers bawa crossbow yang nyerang banyak banget villager tuh ya, kayak gini coy. Tuh, kan? Anggap aja ini kayak sama aja ngejajah coy, ngejajah villager-villager yang lagi hidup damai gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu, banyak banget pokoknya hal yang baru di Minecraft selanjutnya dan bakal lebih rame untuk Minecraft selanjutnya coy ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk bagian crossbow ya. Ya, jadi di updatean fitur atau fitur di updatean Minecraft selanjutnya itu bakal ada biome arsitektur, tadi saya bilangin di awal video. Jadi bakal banyak banget coy ya. Dan ini deh coy, ini juga bakal ada api unggun dan juga fox ya. Oke, mantap dah. Ya, jadi api unggun kurang lebih ini saya hanya untuk sekedar konsep aja ya. Jadi kurang lebih api unggun tuh kayak gini. Ya, jadi ibarat kalian tuh kalian jadi bisa camping gitu coy. Jadi kalian bisa camping bareng teman kalian di Realms ya. Camping kali ya. Pokoknya kan bisa camping di hutan menggunakan api unggun atau campfire ini. Nah, cuman ini campfire-nya bergerak ya. Nggak apa-apa coy, ini cuman konsep doang untuk api unggun ini. Ini adalah add-on ya, add-on. Saya udah jelasin ini add-on. Ya, jadi untuk api unggun kurang lebih begitu. Dan ini tuh kan kebakar kan. Tapi saya bisa jalan dah, ini aneh dah bisa jalan. Oke, dan selanjutnya itu ada fox ya. Jadi di updatean Minecraft selanjutnya juga bakal ada fox ya. Untuk fox ini bakal ada, pokoknya ditambahin. Ya, jadi fox ini kemungkinan dia ya kayak biasa lah ya, dia hampir sama kayak serigala, mungkin adanya itu di hutan-hutan, lebih tepatnya mungkin di taiga mungkin ya, atau enggak di semua tempat ada kali ya, saya juga kurang tahu coy. Dan jadi pokoknya updatean yang Minecraft selanjutnya ini bakal lebih mantap banget coy ya. Oke, saya juga enggak tahu lah gimana lah ya, mungkin size itu bakal nambah jadi 100 MB mungkin ya, ini perkiraan saya aja karena sekarang itu size saya udah 80 MB nyampe ya kurang lebih. Jadi ya oke, jadi langsung aja mungkin ya banyak banget ya pokoknya yang baru, pokoknya ada kayak ada pillagers dan beast ya, dan pillager and beast, ada juga biome arsitektur, biome villagers baru, dan juga ada juga banyak banget pokoknya. Dan ini juga ada, bentar saya coba buat bambu ya, buat bambu-bambu. Kita buat sugar cane dulu, anggapnya di bambu. Ini yang bambu sih sebenarnya. Berapa dah? Ya, jadi kita akan buat dulu sugar cane. Jadi ya di updatean Minecraft selanjutnya juga ada satu mobs baru yaitu panda coy ya. Oke, jadi ada mobs panda kayak gini. Ya, ada juga biome bambu atau tempat-tempat yang banyak bambu, dan juga ada panda kayak gini coy. Jadi ini cukup agak lucu gitu ya. Jadi panda itu juga bisa marah tuh ya, bisa kayak ada ya emotikon marah gitu ya. Pokoknya ini benar-benar Minecraft tuh jadi mantap banget lah, jadi kayak kebun binatang yang ramai banget ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, bakal ada panda ya, dan juga ada tempat-tempat yang banyak bambu gitu. Jadi di tempat-tempat banyak bambu itu kemungkinan bakal banyak panda coy, dan ini saya makin gak sabar sih ya. Oke, nih kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah penjajahan pillagers and beasts ya, anggap aja begitu, karena emang yang ngejajah-jajah rumah itu, yang ngejajah-jajah villager itu adalah ini coy, vindikator ya. Kurang lebih mirip kayak vindikator mukanya. Entah itu diganti sama crossbow nanti senjatanya ya, di update selanjutnya ya, sesuai yang tadi di videonya coy. Jadi nanti mungkin dia bawa beast ya, bawa beast, bukan beast. Bukan beast mobil coy, tapi beast apa sih, kayak kerbau gitu ya, nggak jelas cuy. Pokoknya Beauty and the Beast ya, kayak gitulah. Pokoknya bisa kayak monster begitu. Ya, jadi nanti ada sekumpulan vindikator membawa crossbow apa panah yang naik ya sama beast gitu ya, pillager and beast. Jadi di updatean ini juga disebutnya adalah village and pillag ya, oke gitu ya. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini cukup banyak. Sekali lagi updateannya kurang lebih kayak itu, kayak gitu. Dan tadi di awal video saya kasih tahu apa aja yang baru nanti di updatean Minecraft selanjutnya, yaitu mungkin di awal tahun 2019. Jadi saya harap sih mungkin sama Savana juga ya, karena saya sebelumnya juga vote Savana coy. Jadi saya nggak tahu lah, yang kepilih malah Taiga ya, Tai enggak. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Bagi kalian yang pengen info-info lebih lanjutnya ya, kalian bisa cek di deskripsi aja tentang apa yang baru di updatean Minecraft selanjutnya. Dan mungkin kayaknya thank you untuk semuanya yang udah dikit lagi 100k subscribers. Dan mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga kalian like, comment, share, dan subscribe juga channel ini biar cepat 100k. Oke, jadi saya berharap ini 100k untuk tahun ini ya. Ini sebenarnya support kalian yang luar biasa. Dan ya,
saya nggak mentingin head ya. Jadi emang ini benar-benar ya, saya fokus ke kalian yang support saya lah pokoknya ya. Oke, jadi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Bagi kalian yang ya pengen updatean Minecraft yang akan ada ini, ya kalian sabar aja karena emang mungkin di awal tahun ya, mungkin coy. Oke, jadi sekali lagi mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cibuk kalau berak, dan see you next time.